Sorry. Yang lalu biarlah berlalu. Tentunya lagi bisa jadi. Aku percaya ya. Kamu. Dah. Udah kan lah. Teori gua tetap sambung. Kayak satu ada yang belum dan pasti satu ada. Statement dokter goblok kali ini kini siapa? Kan ya jangan begitu lah. Op, nggak boleh melakukan pembicaraan. Lagi dia gini kayak pasrah ya. Iya. Udah lah emang gua mafianya. Iya. Sekarang waktu. Ayo, berarti kita mulai round ketiga. Udah ketiga ya? Silakan ditutup matanya. Yang Mas Iren pegang mafianya ya. Bentar. Dipegang anginnya keluar nih. Pegangnya di titik kepala mas, lain kali. Coba mafianya saling memandang. Iya. Nah, saling memandang. Yes. Tak kok pelan. Jalanlah. Polisinya. Siapa ya? Dokternya siapa ya? Tiba-tiba aku jadi dokter. Dan itu yang paling aku nggak tahu tugasnya apa dokter. Aku tuh bingung kayak kalau jadi dokter kan harus menyelamatkan orang. Nah orangnya itu kan kita nggak tahu yang mafia yang mana, yang polisi yang mana. Masih rencolek barusan dokter ya. Oke, buka matanya. Langsung berdiskusi 3 menit dari sekarang. Udah capek. Ya lagi, capek mental. Kayaknya saatnya Yunita jadi mafia. Iya. Takut. Seru banget. Jangan gitu dong, Win. Kayaknya saatnya Kak Dita jadi mafia. Iya deh, main-main kuku. Tanda-tanda khawatir. Ketawa awkward. Iya. Biasa Kak Dita nunjuk nada, Kak Dita salah. Kalau nada yang nunjuk, nada bener. Iya. Iya. Kalau nada yang nebak Kak Dita, nada bener. Akhirnya yang Dita punya. Tiba-tiba jadi. Gak tau sih. Masih bingung. Apa nih? Gue pada main tisu. Remaining. Aduh, siapa ya? Oh, sorry. Udah kan jangan bawa perasaan yang tadi. Iya. Sorry. Yang lalu biarlah berlalu. Tentunya lagi bisa jadi. Aku percaya kamu. Udah kan, Nak. Tadi aja belum apa-apa udah curiga. Kok pelan tah? Nah, tadi kenapa pelan? Saya doang. Dipandang-pandang ya, siapa yang mencurigakan. Mencurigakan semua, Mas. Kak Dita. Kayak mau nangis ya. Gue ini sih. Soalnya bisa jadi berulang. Pasti satunya dipilih beda, satunya sama. Oh iya ya. Yang beda berarti. Oh iya. Makasih loh suaranya. Oh segala oh. Segala gini sih gue begitu ya. Gak bisa debat. Yang belum dapat pasti dipilih. Iya. Yang belum dapat. Kadita. Iya. Dua ini. Kadita. Kayaknya bukan Yunita Adita. Aduh, gua. 10. Kamu udah dapat. Kan? Oh iya. 8. Belum mati ya. Kadita. 6. Ya, saya korban dulu lah. Kayaknya satu belum dapat, satu udah. 3. Iya. 2. 1.
Tangan ya. Ayo langsung aja tunjuk mencurigai siapa. 3, 2, 1. Dia mana menyerah dulu? Gak seru. Dia kan orangnya sendiri. Anjir, cepat banget ini. Bener. Ntar dulu. Kita gak butuh bela diri, kita gak bisa mas. Silahkan memberikan kata-kata terakhir sebelum di diri yang gantung. Oh, kalau cuma kata-kata terakhir. Yeah. Selamat tinggal teman-temanku semua. Semoga kalian sukses ya. Di game ini. Salam sukses. Terima kasih, salam sukses. Yeah. Tidak berguna. Karena aku tidak bisa membela diriku sendiri. Aku cuma bisa mengucapkan selamat tinggal teman-teman. Selamat menikmati game selanjutnya gitu. Semoga menang gitu dong. Yuk, lanjut pot selamatkan kita atau iya, Mas ya, cepat banget ini. Ya, dia udah mau ini. Aku mau buat diri aku sendiri loh. Berisi menyelamatkan loh. Gila mulia banget. Tadi dia pakai trik kayak gitu tuh. Acting udah bagus banget, udah merasa kompak banget sama Tony sebagai mafia ya. Untuk ya kita berkolaborasi udah bagus banget dah itu. Jangan sok-sok ngantuknya. Eh kalau makin ngantuk makin gak kelihatan deh orang-orang. Oke. Kita mati di tiang penggantungan dia bukan. Mas. Gitu dong. Ternyata bukan Kak Dita lagi. Berarti selamat berjuang. Tinggal ya, itu kayak gitu gak ada pembelaan dong. Ya kan dari kapan, dari sejak kapan gue ada pembelaan? Udah, ya kan, ya jangan begitu lah. Op, gak boleh melakukan pembicaraan. Lagi dia gini kayak pasrah ya? Iya. Udah lah emang gue mafianya. Iya. Sekarang waktunya tidur, sudah malam. Mafia buka matanya. Mafia buka matanya. Oke, tutup lagi matanya. Dokter, buka matanya. Mau menyelamatkan siapa? Tutup matanya, dokter. Polisi, kamu ingin menerawang siapa? Yang ketiga aku polisi lagi. Nah, tapi di situ aku salah nerawang. Aku malah nerawang Kanada. Ternyata Kanada malah warga. Lagi telah tiba. Ada. Ngada. Ya. Harus meninggalkan. Ya. Karena dokter gagal menyelamatkannya. Nada diam langsung. Nada. Gila boleh berekspresi. Dokter goblok. Dokter goblok. Dokter gede. Gitu. Aku di sampingnya Nada itu kan terdengar sekali ya. Kayak langsung. Aku langsung patah gini. Gak pelan ya, tapi langsung duk gitu. Tapi aku tutupi itu dengan tertawa. Ah gitu. Padahal aku sakit hati banget. Ada tampaknya Nada tidak tenang di sana. Ya pasti ada udah. Aku kan gentayangan. Dokter ya. Dokter. Ada apa? Biasa. Oke, lanjut berdiskusi. Selamat ya. Selama 3 menit dimulai dari sekarang. Tapi bisa mulai. Iya. Aku masih yakin dia. Tadi teori gue tetap sama. Sama Yunita ya? Teori gue tetap sama, pokoknya satu ada yang belum dan pasti satu ada yang belum. Statement dokter goblok perlu ini, selidikin ini siapa? Enggak, pencelos mas. Karena keren gue Sandra mas. Statement dokter goblok perlu diselidikin. Iya goblok ya. Jadi ada satu orang yang... aku dibunuh. Dita gak boleh ngomong dong. Dita Nada gak boleh ngomong. Ayo lanjut berdiskusi. Kamu ya Nin, kamu lagi ya. Ini ya. Gak ada yang bisa memperkirakan siapa yang gue pilih sih. Iya. Ya, gak bisa. Iya.
gue gak nyangka ada password sama ini. Cerita gak ada. Astagfirullahaladzim. Iya. Bukan aku serius. Dari kamu ya. Sandra gak mati kali ini. Iya, aku gak mati. Pokoknya aku tetap satu pasti yang kok dia buang muka-muka dari tadi? Buang muka dia dari tadi. Yakin banget. Kenapa? Boleh. Kalau misalkan aku mati, tinggal berapa? Tinggal warga ya? Satu warga. Tinggal satu warga kan? Kalau aku mati, berarti kalau misalkan ya aku warga, tinggal satu warga. Ini juga seperti kesempatan aku untuk bersinar. Aku dan Anin sudah sangat menjalankan rencana dengan sangat mulus. Anin pun sudah mengerti sepertinya jalan permainan kelicikan kita nih seperti apa. Aku tetap ada teori ke. Aku Yunita sih, kan tadi kata Mas Iren tak terduga. Kamu ya. Pok, main, Pok. Anta, oh iya. Aku ngeliat mata-mata. Aku hampir lupa mulu nih kalau Windy tuh. Windy Yunita aku sih. Kenapa Rizky? Karena Rizky tadi itu baru dapat. Jadi kayaknya kemungkinan dia nggak dapat tuh emang kecil. Tapi Mas Iren kan suka berimajinasi yang tinggi gitu. Kamu kan yang kamu ngomong stop. Silakan menunjuk siapa yang kalian. Oh, gue nggak bisa ini. Gue nggak bisa. Nggak apa-apa. Tiga, dua, satu. Berantakan. Anin dua, Tony. Anin dua. Oh iya keren. Yang ada dua? Yang ada dua siapa? Anin sama Sandra. Tapi yang sudah berdiri di tiang gantung Sandra dengan Anin. Iya ya. Ya kalau misalkan saya sih, saya hanya bilang bukan saya kali ini. Saya hanya mau bilang ini kayaknya dia polisi. Dia dokter. Ya. Karena Anin belum pernah jadi Anin. Karena dia udah bisa membaca situasi teman-teman yang lain. Nah saya mah baca yang tadi doang. Saya mah manusia biasa. Karena tadi dari periksa polisi. Berarti menurut Sandra, Rifki polisi. Polisi dan dia meriksa tadi Anin gitu. Kalau gue yang polisinya gimana? Oke. Okay. Yang mau menyelamatkan Sandra, jempol di atas. Yang mau membunuh Sandra, jempol di bawah. Tiga, jadi curiga dua, nih, Sa. Sorry. Aku jadi curiga. Berapa? Iya. Sekarang kita vote Anin. Tiga, dua, satu. Kamu nyelamatin tiga. Maksudnya Tony berarti ragu antara dua-duanya. Iya, masih. Kalau menurut aku bukan kalian berdua. Dua, tiga. Berarti Anin dengan Salilo selamat karena warga tampak bingung dengan siapakah yang menjadi mafianya. Oke, lanjut malam hari. Di situ acting saya udah sangat improve ya. Di situ saya bisa mengkelabui bahkan sampai saya sudah dituduh oleh Sandra yang sangat yakin kalau saya adalah mafianya. Di situ saya sudah dapat poin seri dan saya mendapatkan kesempatan lagi untuk membunuh orang. Jangan Tony. Jangan Tony. Please, Tony, kayak periksa Tony. Ayo. Periksa Tony, please. Ayo. Mafia. Silakan. Rencananya itu saya mau mengeluarkan Rifki supaya Sandra nggak keluar duluan, supaya nanti Sandra bisa jadi kambing hitamnya, lalu Sandra kita keluarkan dan kita menjadi pemenangnya. Semudah itu. Mafia, silakan. Ya silakan. Rifki. Nani? Goblok beneran. Goblok beneran. Goblok. Dan yang terakhir itu karena kebodohan Tony. Itu highlight of the day hari ini si Tony. Rifki. Ya. Itu lucu banget. Gue kalah. Mafianya kalah deh berarti. Udah. Berarti mafianya kalah ya. Ini kebodohan mafia. Ini kebodohan. Sorry ini. Soalnya berkali-kali gue. Anin ya. Sama siapa?
Tapi jangan suarain juga lah. Dari tadi. Dan terpaksa teman mafianya mau nggak mau ya ikut mati juga ya itu. Nah, yang ketiga. Astagfirullahalazim, Tony. Di situ saya jadi mafianya bersama Tony. Sorry, ini mau marah-marah banget beneran sih sama Tony. Dengan sangat kencang. Aku pun kaget mengapa mulut itu tiba-tiba melontarkannya. Mohon maaf, Anin. Ya, semuanya juga sudah kita laksanakan dengan baik. Memang ini kesalahan aku, pure kesalahan aku. Berarti ada yang lebih bodoh daripada dokter kita ya. Kakak itu mah. Aku kan enggak marah. Sandra, karena Sandra vokal kan, dia iya, karena iya. Sandra tuh manusia dan dia bakal dibunuh. Iya, iya. Makanya kita bener menyelamatkan Sandra. Gobloknya gede banget lagi. Gue langsung ngejok. Mas, blocking mas. Kau bener itu lah. Gue tau keputusan lu menyelamatkan Sandra karena Sandra vokal. Tapi overall tetap seru sih. Emang kenapa sih? Emang kenapa banget sih? Aman. Sebenarnya aku paling gak ngerti ke dokter tau. Dokter tuh menyelamatkan, jadi karena pada malam itu pas lagi udah nyorek, ya mau dokter. Tapi pas dokter kamu pelan ininya. Dia kan gak tau kalau lu dokter Jaindra. Tapi gak apa-apa, kan ada gak tau kalau kalau aku ininya kan dokternya, jadi nggak apa-apa aku ikhlas, aku udah biasa. Berarti justru ada tapi di mana? Tapi kamu kan aku tahu. Kenapa tapi kamu menang? Aku nggak tahu. Udah keren, udah menang. Oke, warga menang. Menang lagi. Oke, kita pijitin yang menang. Iya. Menang. Ya disiksa deh. Abang. Dan Tony ya, terima kasih Tony pada akhirnya aku menang lagi. Dan akhirnya aku dapat pijatan gratis. Yeay, terima kasih teman-teman yang mijit. Oh, kamu mau keringat apa? Mulai, silakan. Udah bareng-bareng aja. Ini penyiksaan. Mas, gak ada yang pijit. Nih, Andara. Ya. Tak pijit ya. Pak gue yang benar. Satunya enggak ada. Tak pijit ya. Enak. Sakit tangan. Ini pinggang kayak gitu dong. Ayo. Tuh, Sah. Kamu pijit kenapa sih? Yang ini pedi dong, yang ini pedi. Betul lah. Terima kasih. Tapi kan enggak suka dipijit dah. Ini kenapa pijitan? Bukan anjir. Gue dipijit sama lu soalnya masih. Terima kasih, berarti sudah selesai untuk malam ini, malam ketiga kita. Berarti habis ini bisa beristirahat, tidur, besok ya mungkin ada beberapa
kita kembali pulang. Ya. Aktivitasnya seperti sebelumnya. Udah dipletek ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga. Gitu. Ini lagi biar mereka lagi apa? Menikmati dulu nih kemenangan-kemenangan. Eh, gue diperes sih. Pasti kan. Ini diperes pasti jemuran. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Wadidaw, menang! Wow. Wow, aku juga punya gibah. Wow. It's a wrap!